Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang saya sedang di tengah Sungai Seruyan. Dan ini saya sedang terombang-ambing. Wah, ini dalam perahu sendirian. Jadi, kawan, ini rencananya saya mau menyusuri sungai, anak sungai dari salah satu Sungai Seruyan. Ya, kalau orang Seruyan menyebutnya Sungai Pujung. Ya, lokasinya di situ, kawan. Saya akan coba masuk di situ. Kawan, airnya lumayan banyak. Terpaksa saya tinggal di sini. Nah, kawan, jadi saya mau lanjut perjalanan dan ini saya mau masuk ke dalam anak sungai tersebut. Nah, kawan, jadi ini saya coba matikan dulu mesin perahu saya. Saya mau menikmati sekitaran pemandangan di pinggiran-pinggiran sungai sini. Wah, ternyata masih alami, kawan. Banyak pepohonan. Tapi sayangnya saya tidak melihat hewan-hewan atau habitat yang ada di dalam aliran sungai sini. Nah, kawan, jadi kita santai saja di dalam aliran sungai sini. Sambil kita menikmati keindahan sore hari di dalam aliran sungai ini. Ini saya pakai dayung. Saya coba dayung ya. Kita sambil lihat-lihat apakah ada hewan-hewan sore hari di sini. Berat. Wah, tertangkap, kawan. Thank you.
Nah, kawan, jadi di sekitaran pinggiran aliran sungai ini dominan diisi oleh pohon kambai, kawan. Tuh. Ini banyak sekali, kawan, bunyi burung-burung dan hewan-hewan yang lainnya. Tapi saya tidak melihat hewannya itu ada di mana itu. Nah, kawan, jadi kita berhanyut dulu sambil menikmati suasana di sini. Waduh, kawan, ini perahu saya airnya banyak. Dari tadi saya kuras-kuras terus. Wah, ternyata ini, kawan. Wow. Ini ternyata sini juga. Nah, kawan, jadi tadi barusan ada perahu yang lewat juga, ya kemungkinan datang dari kebun, kawan. Soalnya di sana saya lihat ada kebun kelapa. Ini udah mulai sore, kawan. Saya masih tidak melihat habitat-habitat hewan yang ada di sekitar aliran sungai sini, kawan.